Semua serba MSI. Kenapa sih bang serba MSI? Kenapa? Karena bagus banget guys, brandnya tuh bagus banget. Yang pertama nih gue bakal jelasin ke kalian, monitor. Ini monitor MSI. Keyboard, ini keyboard MSI juga, oke? Mouse, ini mouse MSI wireless teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada headset. Ini headset MSI juga, semua MSI, keyboard semua. Stick PC, ini MSI juga teman-teman. Dan yang paling besar yang di depan kalian semua adalah CPU. Ini produknya MSI semua, dari power supply, dari Vega. Nanti gue bakal jelasin semua satu-satu teman-teman, oke? Jadi di sini gue bakal ngejelasin apa aja sih spesifikasi dari monitor gue, apa aja sih spesifikasi dari CPU gue. Gue bakal jelasin dengan detail, dengan sempurna supaya kalian kalau misalnya mau beli itu tidak menyesal, oke? Lanjut, yang pertama spesifikasi dari monitor ini guys. Jadi monitor ini teman-teman, monitor ini namanya Optix MAG274QRF Strip QD. Ini tuh 27 inch teman-teman, oke? Ini gede banget sih. Jadi kalau kalian mau main game FPS atau kalian mau main game-game AAA kayak Monster Hunter Rise atau kayak game-game yang lain ya, ini udah enak banget proper. Oke, spesifikasi yang pertama, dia itu udah Rapid IPS Panel, yang dimana IPS Panel itu terkenal dengan ketajaman warnanya teman-teman. Jadi kalau kalian main game-game kayak Monster Hunter Rise, game-game AAA dan segala macamnya, itu tuh warnanya tuh lebih detail, merahnya tuh lebih merah, hijaunya lebih hijau, birunya lebih biru, jadi kayak nyaman di mata gitu teman-teman. Oke lanjut, spesifikasi yang kedua, men, dia tuh WQHD atau sebutan yang kita kenal adalah 2K. Nah di mana resolusi 2K di monitor 27 inch ini tuh udah gila banget teman. Alah, gila banget. Kalian main game-game apapun, game-game AAA, game-game yang kayak berat-berat ya, seru-seru, terus 2K resolusinya tuh kayak gimana ya? Lebih jernih dan detailnya tuh lebih parah, udah gitu digabungin sama IPS panel. Wah banget kan ini monitor kan. Lanjut, yang ketiga, dia itu udah respon time 1 milisecond atau 1 ms, jadi mana cepat banget respon time dari apapun yang kalian klik di monitor ini, oke? Gila kan? Ya udah gila, lanjut. Dan dia juga udah kompatibel sama Nvidia G-Sync, oke? Dia udah kompatibel sama VGA Nvidia, oke? Nvidia G-Sync, udah kompatibel lah monitor ini, udah mantep banget. Dan dia juga adjustable banget nih, gue bakal liatin guys. Adjustable itu maksud gue, kalian bisa monitor bisa kiri, bisa kanan, bisa naik ke atas, bisa turunin, kayak kalian mau posisi kayak gimana aja deh bisa gitu, senyaman kalian tuh bisa gitu. Udah gitu dia tuh udah rapid IPS panel, udah respon time juga 1 fps, dia ada HDR 2K IPS panel 165Hz, dan ini sekarang HDR teman-teman. Ini benar-benar gila banget. Bang, HDR itu apa? Cek di Google. HDR itu pokoknya yang dimana bahan-bahan, bukan bahan sih, kalian main game nih, ada yang gelap bisa terang dan detail gitu. Itu lebih singkat, padat dan jelasnya guys. Oh ya, belum jelasin juga tadi gue ya guys ya. Ini dia tuh 165Hz teman-teman. Gila ya. Monitor 27 inch QHD atau 2K, dia 165Hz yang dimana udah smooth banget. Smooth ini ya, smooth gitu. Udah gitu, dia tuh apa kan karena di RGB ya guys ya. Nih kan kalian bisa lihat kan di belakang tuh RGB. Nah karena RGB-nya itu, dia tuh support sama Mystic Lake yang bisa diatur oleh software di desktopnya gitu guys, oke? Okay? Dan dia juga kompatibel sama USB Type C, oke? Okay. Udah lengkap kan? Udah kan? Langsung beli buruan sekarang, detik ini beli buruan, check out, oke? Okay? Spesifikasi dari monitor, Jos Marco Jos, oke? Okay? Lanjut, langsung ke peranan paling penting dari semua, kalau nggak ada ini kita nggak bisa main game, bener kan? Jadi lanjut, spesifikasi yang pertama lah ya, yang paling awal amat
awal-awal itu adalah prosesor, guys. Ini prosesornya sih gila banget ya. Ini prosesornya udah Intel Core i9-12900K yang dimana itu paling terbaru di detik ini juga, guys. Generasi 12. Ini udah kencang sekali. Udah nggak ada tuh kalian main game apapun, ngelag nggak ada, udah nggak ada gitu, guys. Lanjut, spesifikasi kedua, motherboardnya, guys. Ya, ini motherboardnya, ini udah bagus banget, teman-teman. Ini udah bagusnya dari desain segala macamnya udah bagus banget. Nama motherboardnya adalah MPG Z690 Force Wi-Fi. Jadi kita juga bisa pakai Wi-Fi di motherboard ini. Jadi kalian udah nggak bingung-bingung kalau misalnya kalian nggak ada kabelan, kalian butuhnya Wi-Fi, bisa. Jadi aman, motherboardnya bagus. Lanjut. Dia juga udah pakai core. Dia juga udah pakai RAM Corsair Dominator RGB 2x16GB DDR5. Kalian mau tau gak hertz-nya berapa? 5200. Kencang, bro, kencang sekali. Jadi udah gak ada tuh ngelag-ngelag kan, memultitasking, buka Google Chrome yang banyak sampai titik-titik-titik pun juga gak bakal ngelag, guys. Aman. Lanjut, guys, ke liquidnya, guys. Oke, liquidnya, liquid dari MSI, bagus banget gak? Bagus, bisa ngedeteksi semua derajat-derajat kepanasan, keademan, semuanya. Jadi ini tuh nama liquidnya adalah MSI MEG Core Liquid S360. Ya, itu. Jadi dibeli liquidnya, cooling-nya dibeli karena bagus banget, guys. Ya, lanjut, langsung ke VGA. Yang peran paling penting, teman-teman, peran paling penting dari semuanya, dia udah pakai GeForce RTX 3080 Supreme X10G. Oh my god, kalian tahu kan 3080 kalau main game apa sih? Coba aku mau nanya, main Minecraft, jebol. Mau pakai shader apapun, PTGI bisa. Main game triple A, wah, hajar. Oke, guys, lanjut, kita lanjut. Ini casingnya nih, yang terbaik dari yang terbaik, casingnya, guys. Bentukannya simple, kotak biasa, tapi dalamnya bukan hal yang biasa. Jadi ini adalah casing dari MPG Vampirik 300R, teman-teman. Dia besi semua, sirkulasi udaranya bagus banget. Dia fan-nya di atas bisa muat 3, di depan bisa 3, di belakang 1. Adem banget. Jadi kalau misalnya lingkungan kalian atau suasana kalian gak pakai AC, pakainya kipas, itu masih aman banget untuk main game-game berat. Gak bakal panas. Aman, guys. Oke. Okay. Dan kalian mau tahu, guys, ini bisa dibuka juga, guys. Lihat ya. Tuh. Ya, ini bisa dibuka juga. Kalian kan mau lihat nih. Karena saking bagusnya ini PC, mau lihat dari dekat bisa dibuka, guys. Oke. Okay. Jadi udahlah ya, ini spesifikasi udah semua gue jelasin, udah aman banget, guys. Apalagi yang kurang, coba, guys, sebutin apalagi yang kurang. Oh, ada lagi satu, SSD, guys. Ini udah gak pakai HDD, apa itu hard disk? Dia pakai SSD, teman. Dia pakai SSD dari Spatium M470 5000 MBPS. Jadi kan mau ngirim file dari C ke D gitu misalnya, mau dari hard disk kemana, kencang, guys. Cuma berapa detik? 1 giga berapa detik doang? Easy, simple, SSD langsung dibeli, guys. Oke. Okay? Jangan lupa nih, tinggal power supply. Nah, untuk nama power supply-nya MPG A750GF. Udah semua ya? Ini udah semua ya spesifikasinya. Mau udah nanya lagi ya? Monitor udah. Ini CPU, desktop udah semua. Jadi gak usah banyak bacot, kita bakal langsung aja cek main game. Sekuat apa sih PC ini untuk bermain games? Kita bakal bermain games Monster Hunter Rise, game yang terbaru katanya berat. Kita bakal hajar pakai CPU yang ini. Let's go, man. Oke, kita bakal bermain, guys, ya. Kita bakal bermain Monster Hunter ini seperti kalian lihat di depan kalian ini. Oke, kita langsung aja play solo, guys. Oke, guys, tadi kita di sini disuruh milih karakter, weapon, enggak karakter sih, weapon, guys. Weapon. Apa, guys? Yang bagus, guys. Tapi katanya lebih keren, anjir. Ah, dual blade aja, guys. Langsung. Yang mana, guys, kita pakai? Yang inilah. Apa di monster? Oke. Okay. Ini, guys, di monster mountable. Gimana caranya, lawan? Caranya gimana, lawan? Kita! Oh my god, berantem guys, tidak, santai. Mati kalian, mati kamu. Wow, men. Santai, dia tiduran, guys. Tidak combo, guys. Critical, wow, let's go.
pas broker men. Oke, kena. Jadi seru banget guys, gila kan saja guys. Ini rata kanan guys, lu lihat. Ini grafiknya gue terlalu terpana dengan kekuatannya, tapi lihat grafiknya guys. Oh my god, 165Hz guys. Oke. Ini kenapa susah banget sih lawannya? Mampus tuh, jatuh tuh, mampus tuh. Combo, combo. Wah gila guys. Susah banget guys. Tahan gue susah banget. Sabar-sabar kita lari dulu guys. Kita diputar dulu guys. Oke sabar. Kita ambil dari belakangnya guys. Sabar guys. Kita coba naikin guys. Ini mountain apa kan kita suruh naikin ininya ya. Ada jaring kawan, ada jaring kawan. Apa ini kawan? Ya Allah guys, gitu doang guys. Ya ampun anjir. Ya ampun gitu doang teman-teman. Ternyata saya lama mukul-mukulin, ternyata salah guys. Man. Gila guys, bergerak yang beruangnya guys, lihat guys. Tolong. Wow. Gila yang beruang man. Kita bisa menghindar guys. Let's go. Move on. Let's go guys. Apa nih? Press and launch the monster your mounter. Oke, okay, tutorial exit. Oh, itu kalau misalnya diikat teman-teman. Itu kalau misalnya diikat. Gila, ini jadi binatang peliharaan gua, men. Let's go. Ayo duo, kita duo guys. Oh my god, kita duel. Ayo duel. Ayo duel. Woi, sudah takut, bro. Nih, sabar. Serang. Oh, kenapa jadi gue kena serang, anjir? Serang. Aduh. Oh, mampus apa? Mampus. Mati lu. Kawan guys. Apa nih? Wih. Ulti. Bisa ulti. Oke, kita lihat guys. Wow. Wow, shit guys. Sikat, man. Wow. Let's go. Farewell, monster. Gila. Grafiknya mantap. Semuanya mantap. Gila guys. Mantap betul guys. Gila guys. Keren banget sih. Oke guys, bisa lihat sendiri guys ya. Ini gua main di 165Hz 2K rata kanan grafiknya pakai CPU ini. Gimana menurut kalian, bagus banget kan grafiknya kan? Gila, jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa dibeli monitornya, dan ini sekarang bisa dibeli buruan. Karena ini bagus banget, produk MSI the best. Oke guys, dan gue juga mau ngasih tahu nih, ternyata ada promo nih, mumpung ada promo. Setiap pembelian produk MSI tertentu, kalian bisa mendapatkan kode game gratis Monster Hunter Rise ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buruan dibeli, oke? Jadi terima kasih semuanya udah nonton. See you guys in the next video. Bye-bye.